lebaran rame-rame kan enggak ada aja. Rezeki ada aja. Ayu Ting Ting dan keluarga beserta seluruh manajemennya sudah 3 hari berada di negara pizza Italia. Momen liburan kali ini terasa sangat spesial karena biduan dangdut tersebut membawa serta buah hatinya Bilqis Rumairoh Rozak. Sebelum Ayu Ting Ting dan keluarga berangkat liburan ke beberapa negara di Eropa, ia terlebih dahulu minta izin kepada Boy William. Bukan tanpa sebab. Momen minta izin ke Boy William dikarenakan mereka ditengarai ada hubungan yang spesial termasuk dengan sang buah hatinya, Bilqis Rumairoh Rozak. Momen berpamitan tersebut dimanfaatkan Boy untuk menyampaikan pesan penting. Saya bilang hati-hati karena liburan bersama anak kecil itu beda. Packing yang efisien dan kalau bisa mau take off sama landing dalam posisi siap siaga. Pokoknya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Boy William saat ditemui di kediamannya Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Sebelum Ayu Ting Ting dan Bilqis berangkat ke Italia, Boy William memanfaatkan momen bersama anak perempuan Ayu Ting Ting tersebut. Dia sempat menggendong-menggendong dan memeluk Bilqis karena tidak akan bertemu selama sekitar 14-20 hari ke depan. Boy William memberikan dukungan bagi Ayu Ting Ting dan Bilqis yang menjalani liburan untuk mengurangi rasa jenuh dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Liburan menjadi penting sebagai healing melepaskan kepenatan. Mereka itu sangat tinggi ya aktivitasnya, jadi sometimes perlu istirahat walaupun tidak bisa jauh dari pembuatan konten dan lain-lain. Saya pikir mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka perlu rileks dalam kerja-kerjanya, pungkas Boy William. Presenter yang juga dikenal sebagai seorang YouTuber kondang itu meyakini, liburan Ayu dan Bilqis kali ini akan terasa lebih nyaman dan menenangkan hati. Sebab mereka bersama buah hatinya sehingga tidak perlu dihantui oleh perasaan cemas atau khawatir akan kondisi Bilqis. Saya sempat candain mereka, bilang kasihan cucu saya yang ngerti juga enggak. Dasar mama papanya mau healing saya, ucap Boy William sambil tersenyum. Karena kata Ayu Ting Ting, momen liburan kali ini adalah pengalaman pertamanya membawa Bilqis setelah sekian lamanya setiap liburan selalu dilakukannya sendiri. Bahkan tersiar kabar kalau liburan awal tahun 2023 ini karena murni permintaan Bilqis. Untuk menuruti keinginan sang putri, Ayu Ting Ting rela menemani Bilqis untuk mendatangi beberapa tempat wahana wisata yang ada di negara Italia tersebut. Sebut saja tempat-tempat yang menjadi tujuan liburan Ayu dan Bilqis. Air Mancur Trevi, Castel San Angelo, Museum Vatikan, Roma, Jembatan Rialto, Menara Pisa dan Piazza Navona. Seperti salah satunya wahana ayunan putar, Ayu Ting Ting terlihat memilih bentuk ayunan yang lebih besar agar dirinya bisa duduk bersama sang fotografer yang biasa meliput semua aktivitasnya selama di Italia. Tak lupa mereka juga mengabadikan momen bahagia ini dengan berfoto bersama. Tak hanya menikmati wahana-wahana wisata yang berada di negara Italia, Ayu Ting Ting juga mendapatkan satu buah boneka burung hantu besar yang ia dapatkan dari permainan. Tahu ibunya mendapat sebuah boneka besar dari permainan yang tersedia di wisata tersebut. Bilqis histeris sambil teriak-teriak kegirangan. Itulah beberapa potret dan aktivitas liburan Ayu Ting Ting dan Bilqis yang sangat menggemaskan. Itulah momen bahagia liburan Ayu Ting Ting dan Bilqis yang tengah berlibur bersama anggota keluarga yang lain. Bagaimana menurut kalian para netizen?